alalisa na sopa hipinut kita palju wasaroh kita alai lil muslimi pihoya hipi talas kata Ustaz Miftah gitu. Ini subuh sudah tiba ini maksudnya udah mau kelihatan Tuhan kan akhirnya setelah kegelapan malam hilang kita melihat kebenaran. Kita sampai suatu tempat di mana ke mana saja kita menghadap, kita melihat tidak melihat apapun kecuali Tuhan. Makanya di doa Arafah itu ada ayat kunu li ghairika minas suhud. Apakah ada selainmu dari yang zahir-zahir yang nampak-nampak itu? Malaysia laka yang kau tak punya. Apakah ada di antara yang terang-terang itu yang kau enggak punya? Hatta yakuna wal mushiru laka, sehingga mereka itu menjadi penjelas atasmu. Ini katanya pertanyaan retoris, enggak ada. Bahasan rasionalnya udah puluhan tahun lalu lah kita bahas. Tapi masalahnya kan sangka rasional itu berada di otak. Ada bukti. Nah, ini Imam Busir mengajak kita ke hal yang lebih tinggi. Satu keadaan di mana lu? Ada. Kita misalnya melihat mazhar tuh. Mazhar. Itu tulisan mazhar. Tapi sebetulnya kita sebelum melihat masa itu, melihat Tuhan dulu. Dimana kata-kata terminologi wujud, keberadaan, terminologi rasional yang kita gunakan untuk mengantarkan kita ke keyakinan kepada Tuhan itu menjadi hijab nomor satu sehingga kita nggak pernah bisa melihat Tuhan. Karena kita masih melandaskan penglihatan kita pada pikiran kita. Kita masih melandaskan pengalaman kita pada tentang Tuhan itu pada hal-hal selain Tuhan. Termasuk istilah keberadaan itu sendiri. Karena terus mata kita kapan kau pernah gaib kata Imam Husain hatta tahtaju ila dalilin yadullu alaika, sehingga kau perlu dalil yang menunjukkan atas. Jadi langsung menebak apa yang kita mau omongkan. Kamu mau pakai dalil wujud wajib, wujud mungkin, kapan Tuhan itu gaib? Musik bilang sama kita, wahai Dimitri, antar kapan Tuhan itu gaib? Kalian perlu dalil. Kapan Tuhan itu gaib? Kapan Tuhan itu gak ada? Buah mata ba'uta, kapan kau itu jauh? Hatta takunu, takunal athar, yalati tusilu ilaih. Sehingga jejak-jejak itu menghantarkan kepada kapan kau jauh? Gamblang itu istilahnya. Terus kata Imam Husain Salamullah alai, apa amiat ainun, butaklah mata. La taroka, yang enggak melihat. Nah, jadi orang yang enggak mengalami ini semua menurut Imam Husain Salamullah alai, termasuk saya yang ngomong ini buta. Jadi harus antum tuntun, antum sudah melihat. Buta saya ini kayak. Beri tongkat nanti. Tongkat susah minta pedal aja. Kita seterusnya ini masih dijelasin. Aduh, ngeri sekali. Jadi awalnya itu tadi, oh, hatib nih, pihak kok ini ahli bicara.
buat hakik ni. Hakik ni pihak iki ahli kur. Hakik ahli kur. Terus setelah itu wasluk bi maslaka ahli jahat wajadidni bi manika kata ukbila alaik antalladhi asraktal anwar bi kulubi awliya'ik kata arduka sholatuka.